Maaf, saya tidak percaya dengan oli yang bisa bertahan 10.000 kilo. Oke. 10.000 kilo. Karena kalau 10.000 kilonya itu Anda tiap hari, tiap kali Jakarta-Surabaya, monggo. Apakah boleh kadang-kadang mengganti oli mesin mobil? Mobil saya Avanza 2018 1300 cc, memakai Shell Helix HX8 SAE 5W30 dan Castrol Magnetic SAE 5W30, tergantung ketersediaan stok di toko yang menjual oli. Manakah yang lebih baik di antara dua brand tersebut, Pak? Itu kalau saya lihat bahwa spesifikasinya sama. Ya kan? Cuman grade-nya saja tolong dilihat lagi. Sama-sama 530, grade-nya bagaimana? Apakah setara apa tidak? Kalau soal merubah merek, itu nggak masalah. Selama Anda juga mengganti filternya. Jadi jangan lupa. Atau kalau Anda tidak mau pusing, setiap ganti oli, ganti filter. Itu lebih baik. Dan satu hal yang ingin tadi waktu mau apa break waktu, tanda waktu, saya ada teringat. Ada satu hal yang saya usulkan. Maaf, saya tidak percaya dengan oli yang bisa bertahan 10.000 kilo. Oke. 10.000 kilo. Karena kalau 10.000 kilonya itu Anda tiap hari, tiap kali Jakarta-Surabaya, monggo. Ya kan? Tapi kalau 10.000 kilonya adalah di Jakarta, maaf, saya nggak percaya. Nggak percaya sama olinya. Dan nggak percaya sama odometernya. Anda pasti kaget-kaget mendengarkan acara klinik otomotif Sonora ini. Anda akan katakan, ini Bebin apa-apaan sih? Kenapa saya tidak katakan tidak percaya kepada odometernya sekaligus olinya? Anda tahu Anda 10.000 kilometer di Jakarta sebetulnya ekivalen dengan berapa? Nah, coba aja. Jarak 10 kilo 3 jam itu wajar nggak sih? Buat yang hidup di Jakarta kan bilang, wajar, Pak. Wong saya, teman saya kemarin ngomel-ngomel, jaraknya nggak sampai 10 kilo, 3,5 jam. Lah kalau di Bentang, kurun waktu 3,5 jam, itu udah Jakarta Cirebon loh. Betul nggak? Betul, Pak. 3,5 jam kena Cipularang yang merayap karena banyak mobil box sama truk sama bus rebutan ngabisin jalur. Anda hanya bisa ngisep jempol dan terima nasib di belakang mereka. Jakarta-Bandung loh. Bisa 3,5 jam kan? Jaraknya berapa? 180 kilo. Jakarta Cirebon berapa? 200 kilo. Iya. Iya kan? Betul. Lah, yang Anda jalani berapa? 10 kilo. 10 VS 190 atau 180 kilo. Anda mau pakai hitungan mana? Makanya percaya sama saya lah. Saya untuk mobil yang dipakai di kota-kota yang sudah padat, termasuk sahabat kita yang ada di Surabaya. Minggu lalu kan saya ke Surabaya. Ya kan? Itu sudah mulai macet, sudah mulai ngerayap, walaupun tidak sedahsyat ibu tiri. Ibu kota. Walaupun tidak sedahsyat ibu kota. Tapi sayangilah mesinmu.
Terus caranya gimana? Ya paling banter 6.000. 6.000 aja mungkin sudah sama dengan 10.000 kok.